Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kolom L ya. Kolom L ini ada request. Gimana caranya kita membuat kolom L? Nah, pertama kita ke define dulu ya. Define section, frame section. Nah, sini udah ada beberapa sih bikin kolom L. Kita lihat dulu ya di sini. Atau ini kita copy aja. Ini kita copy. Nah, terus yang dipilih di sini concrete L ya. Concrete L. Oke. Nah, ini kita tentuin. Soalnya kita mau bikin kolom. Kolom L, terus katakan 20, 200 kali 400. Nah, ini. Ini panjangnya ya, panjang arah sini. Ini kita ganti juga 400. Nah, ini tebalnya nih. Ini tebalnya. Ini juga sama ya. Ini tebalnya juga. Ini tebal tengah, ini tebal kiri, ini tebal atasnya, tebal bawahnya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus untuk modifiernya ini 0,7, ini 0,7 sesuai standarnya ya. Masih sama kayak kolom biasa. Terus ini, oke. Terus kita tentuin lebarnya. Ini karena di sini pakai apa namanya diameter polos ya. Ini bajanya 240. Atau ini kalau mau jadiin tulangan apa namanya ulir juga ini kita ganti ya, ini kita ganti 420 juga. Nah, ini untuk tulangannya di sini ada berapa, kita tinggal tambahin aja kalau misalnya butuh 44. Ini untuk senggangnya ya. Ini untuk itu apa namanya kaki-kakinya. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Ya, cukup mudah. Atau kita coba lagi dari awal. Oh, ini udah ada. Berarti ini kita ganti 5. Sekarang kita buat dari awal lah, ketik add new property, terus kita pilih concrete. Nah, ini kita ganti ya, ini mau pakai mutu berapa. Terus ini warna terserah ya, kalau warna terserah. Nah, ini rektangular. Nah, ini yang kita ganti konkretnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk panjangnya tadi dua ya. Ini nggak apa-apa nih, ini belum punya. Terus
kita ganti ya, 0,7. Oke. Terus ininya. Nah, ini kita ganti kolom ya. Ini kita ganti kolom. Ini tinggal kita ambil ya, longitudinalnya. Ini sama transversal ini kita ganti. Lengannya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.